Akhirnya orang tua dulu maka dadai. Aji-aji nak. Mampak boti kok bersanji lalu ke jolo. Mandri kau sebaru, abar sanji kau. Mereka mampak boti, abar sanji kau magai. Dan sebab tempatkan cintamu kepada Rasulullah di atas segalanya. Sebelum mandri bolamu, abar sanji kau. Aja tepe mandri. Botin panui, abar sanji ki. Aja nak pegang rusuk bawang. Maka dia Nabi tak, semua malam ketika engkau bersalawat kepadaku, kecuali ada satu malam, tidak pakai perantara malaikat, tapi langsung kali ngasalawat na umat. Itu dia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man hadar fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasul basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukmul adl wa sunnatihi ar-rusy wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi al-mukarram yang membacakan Maulidul Barzanji, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan dengan asbab sirah nabawiyah, mudah-mudahan beliau mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kami muliakan Bapak Babinsa, Bapak Babinkamtibmas, terkhusus kepada Bapak Camat beserta istri, ya. Wabil khusus lagi kepada Sahibul Bait, orang tua kita. Sebenarnya jadwal ini berubah dari jadwal awal, ya. Karena saya khawatirkan pesawat tidak bisa on time. Jadi saya minta jadwalnya dirubah. Saya mohon maaf karena agak namanya lebih goreng. Manusia buat kehendak, tapi Allah tetap yang menentukan.
yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Kepala Desa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah sangat luar biasa ya, dan pendampingi dengan lulung ke daerah. Ya, jadi mudah-mudahan sudah semaksimal mungkin panitia tak berusaha semaksimal mungkin untuk masuk ke acara tak, insya Allah. Ini karena peringatan Maulid, ini sudah masuk 3 Rabiul Akhir. Jadi ternyata ulang Rabiul Awal. Ya tidi ogi e makadaki mammaulu. Dia itu makada mammauli. Magina itu makada mammaulu. Nasabak nabitta iparingati. Ya itu makada imammauli. Berarti waktu jajinna nabitta iparingati. Makanya maulid dengan maulid itu beda. Ya ku makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya ku makadai maulud berarti bayi yang lahir. Jadi peringati vi nabi ta angka hadir. Nanya namelo ya ciori apte medicin. Cik di bawah sifat na nabi ta tala pa amah kampung. Cik di bawah. Aja muni ala mana. Cik di na. Aga ya roh. Aja ta susai pada teru ketemu. Yasir wala tu asir. Mudahkan dan jangan persulit. Ya roh bawah. Imak dia nak susai makmuna malam pelak dak bacaan dia nak merokok makan di nutu nak tahu eh. Ya, kira bawa. Makmu ngaja tak susai pu imak nak pay telu ayak nak baca tu limore ni monre. Ya, betul kan apa pisau ni. Ya. Semua itu. Kepala desa, cama, aja tulisi ngak pajak rakyat eh. Nala serang ngasena. Rakyat aja tersusai pemerintah tak malu lisu masih ingat dia ni wajah padahal makam mui gadina yang dikong kebantuan nama kasih je tapi dia memang makam menjapa aja begitu saja tetangga aja tersusai beli bola tak mampu tak radio maka raja uninda memang tindro tahu semua itu lakai aja tersusai beneta bayine aja tersusai lakai kaya moro bawang anak aja tersusai tomato tak tomato aja tersusai anak. Makoro mataru ya kuya narotule pajoka ama kampung. Yasir walatu asir mudahkan dan jangan persulit. Itu intinya. Kemudian iyaro nabita bapak ibu sekalian. Sipakna megalak dak. Cuma iyaro tomotot teriolo. Nasaparangi makadakega sipakna nabita. Wedding magampai ngerang. Nasandarkan ni laku bandai. Makadai asanna tafaul. Ya ko makade te tapaul berarti senungan senungan yana tu nang ka batang bataloka patatong itu senungan tapi itu sandarannya ke hakikat ya makade itu batang muti melempu betuangan na ale sipak na nabi te tu melempu tadi tu ka bataloka maji ko to yang kedua yaitu lokai ko makbuai jantun na jolok pita tanya asbuana jantun na jolok muba. Betongan na yakong ka agaga melo mu jama ka ihlasan ni mu palayol. Hatimu yang menjadi ukuran. Ya no komo ati ma pasandre insyaallah. Artinya ka ihlasan. Kaya ma tu makna na lokai yaitu ampai ciamati ko de na pura mak buah. Kero loka de pura pura mak buah ya ro pak kero daun na minre. Ya ko pura mak buah lokai de na melo minre daun na makor ko pura tapang. Artinya de na melo mate ko de gagas sele na parole. Angka pemampaat na loko rupa tawe na pemelo mate. Kita sebenarnya diberi wasiat. Berikanlah manfaat untuk semua orang. Pakai pegawai, pak PDC mu, lo padamu rupa tau, na rekomelo ke rampe-rampe madece. Yang itu ampai pak, ya komelo ki yang gak tau kanjak, ci di bawah, ternyata sempajang. Kome ki yang gak tau kanjak, aku pada terupa tau, abas sabawan. Tapi ya kome ki ya setauja, aseke ki. Ini tuh. Jadi nang kata uma besar, tetap yang enggak tahu kanja. Namu 50 tahu paremang, kalau ngeso tu 5 bagi-bagi, tapi makna teh kanja payak nu pada 50 itu lopero. Yana tu ampai tahu uma besar, namu tahu seke puji tu. Tapi ya tahu seke, namu tahu seke cecetoi. Kada tu nasa seke payak nu pada liwat pialena. Jadi ya, jadi abas saki ya na tu ampai nabita napak guru ngamateru ya kongka aga-aga inasu usahakan ina masabe-sabe na angka wat dinani mati bali bolata
apa ya kongkai bawangi bali boleh aga-aga namo maga masalah tetap dia nanti susah nasabah sudah terikat yo pun ikutu maseke masalah cek dek madari mapasih salah makiro jadi itu ampai Nabi kita menjaga nyesangnya bali bola patah puluh bola kiri kanan yolo si bayi mondri ya mak bali bola manang itu sana itu kata si salah-salah kok mak bali bola di ah, nasa dia itu gak agustas, dia ini siap tekan. Siap makorang. Ah, ini saya wasiatkan, ajak lalu tak si salah-salah. Nasa mbak, iya tau si salah itu termasuk tau ya sakarang aku nabita. La yahillu lil muslimin an yahjur ahahu kau kasalah salah yagi nasa nabita. Tanyana golong asal lah, kong katau dia nasewa daripada nasalah nalibat lalu ngasot. Jadi wan dimote si salah dua ngesona. Apalagi ko si salah calek. Tapi dito gago ko di. Gara-gara pemilihan kepala desa. Si salah. Tawin na lulunga kadera. Ini mampat diisi. Jadi makanya saya wasiatkan. Jaga. Apa iya tu yasangnya jabatan. Angka masana. Yasangnya asijingat di gaga. Batasana. Ya ko jabatan mi pak 5 tahun. Angka lalu dia naganna 5 tahun na itikam. Nggih. Jadi yasangnya asi sumpungan lolong, asi jingang tetap letuk mate. Makanya jangan sampai kita gadaikan hanya karena kepentingan politik nasabari asi jingat terputus. Pak Makdatu guru ta Pak Bakri Wahid yaitu Pak politik enak petu perru melperru balle perru. Nah, iya. Itu lu tuh. Petu perru silemu renyawa melperru aina kala setong itu balai perlu nampaklah kalau siang ini balai ki. Nah itu pak politik ternyata pejabat pak politik ini. Nah, makanya saya wasiatkan ini. Kemudian ia rositongan na ammaulukannya bapak ibu sekalian, ya leisi dilalang untuk buktikan ni pak puji telor ya lima lebih Nabi kita Muhammad SAW. Tapi angkat tu tahu pasalai. Ia jamai bannyewe dia itu nasepakak mana tahu eh. Angkat tu mah kada bid'ah. Ya ratau mamaulu etamaranaka. Ini ya kuya jawaban na naipake pak eh. Enun lu stasi na layolo. Napa pak aji. Pak aji na pasikulung. Ngimun ripi pak merasanji. Lu stasi layolo. Saya sampaikan maulid itu tidak ada hukumnya. Itu takdir. Maulud juga tidak pakai hukum. Sama ji pisau pak. Dia ke hukumna. Ya miku ipake ni mak gere manu. Ibake mak gere sapi untuk sapi kurban mancaji sunnah karena fungsinya. Tapi ya kuipake mancang kita weniala dina mancaji haram. Pada kacaya pada gelas itu tidak ada hukumnya. Tapi ya kuipake berbuka puasa minum air samsam itu sunnah karena fungsinya. Tapi ya kuipake minum minuman keras mancaji haram karena fungsinya. Makko mati itu mauli degaga hukumna. Ya kuipake ya romauli sebagai dasar untuk mangkalinga sejarana Nabi ta Maulidul Barsanji kemudian Masjid Akam mangkalinga ceramah silaturahmi mancaji sunnah. Tanya maulidna sunnah tapi perbuatan yang di dalamnya. Iya mi ko ipake ni mallaga ini tello siapa pangewan ni maga ni haram. Ini kak mi tema tu nule geper. Mari kita sengenya lagi. Nah, di mukumati kampung terjadi. Idi mato orang, idi mato balu-balui, idi mato tilok, idi mato mato dokang, idi mato malagi. Kira. Tapi segala sesuatu yang disandarkan ke Nabi itu pasti istimewa. Magi naporan nite telo maulu. Padahal Allah dijajin kata lo kebolaan sirak. Tapi aku talengi telo mauli cik di malam naporan. Itu karena disandarkan ke Rasulullah. Agi-agi nasandre okko Nabi tetap mulia. Hajar Aswad maka daki mulia. Itu sebenarnya tidak. Itu Hajar Aswad dena mulia. Seandainya denang kena bawi Nabi tawattunna pura matawapa. Maka letu yesoye degaga tau cium Hajar Aswad. Coba. Jadi sebenarnya itu. Dena mulia itu Hajar Aswad. Kena denang kena bawi Nabi tak. Makanya Umar wattunna melok bawi itu Abu Bakar. Maka dia kena denang kawite Nabi tanah bau ko pura dia bau ko. Napa dah lima tu Hajar Aswad itu.
Karena dia sudah tawaf itu untuk menjaga akidahnya. Maka dajakkan menasengiyo sumpah. Itu Umar itu. Makanya segala sesuatu itu disandarkan pasti mulia. Kinang kasandre loko nabita pasti malak dan aporan nutawi. Magi nato melo tama suruga nasawa akuiro nabita. Ya kinyo kinaraka nabita namo to kuro koto minaraka melo ini. Tapi karena Nabi di surga, maka kita mau ke sana. Makiru kuncinya, Pak. Kemudian, kenapa Rasulullah itu sangat diistimewakan oleh Allah? Sampai-sampai matahari itu kan dinakenai Nabi. Sinar matahari itu menutupi Rasulullah. Ya kok jokai Nabi itu pasti engka allul lawai. Itu bukan karena Nabi takut kena sinar matahari, tidak. Tapi karena Allah menjaga matahari. Nasaba kapas si tembus langsung i cahayana Nabi ta si bawa matan nasoe, maka hancur matahari. Makanya nurna Nabi ta itu terjaga. Apa iro nurna Nabi ta ya si ina cahayana matan nasoe? Ia bikin na langsung i cahayana matan nasoe, kenai watak kalena Nabi ta, maka matahari akan hancur. Maka disitulah Allah memerintahkan awan supaya dia menutupi tubuhnya Rasulullah. Supaya dia nak kena langsung ni supaya matahari itu aman. Itu begitu besar kemuliaan Rasulullah. Sampai cahayanya itu juga yang menyebabkan Nabi Musa itu pingsan. Waktu na melo mitai pun Allah Ta'ala. Napai nurna Nabi ta ipaturung. Dia na nulai Nabi Musa. Betu bulu kemudian dia pingsan. Itu belum nurnya Allah. Nah ya naru yasang nurum Muhammad. Tapi itu nurum Muhammad tanya asang. Asanna nurum Muhammad adalah Ahmad. Ahmad adalah hembusan. Makanya dari Allah. Makanya disebut wanafahtu. Dihembuskan. Makanya bukan khalaqah. Deni pancaji. Tapi dihembuskan. Pancaranna yaro nur'e. Yanaro lokosinina bandah. Yanatunakada likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu. Hulukki nurna nabita. Angka kada lelena yaro nurna nabita angka kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama adalah nurun Muhammad. Berkaitan ini nasabah Pak Haji juga syukuran pindah rumah baru, ia tu nasapala dah tahu ayat si jajangan dan Nabi tak. Jadi angka tu baca kolete bola baru ki, biasa imangi ku suruh bang apa sulapa, nah pengkap bangu ku tengah itu ngana ya rok bangnya apa sulapa, ipodangi pun nana bola mah, kadaya tu ku yonri boleh tak, bekali matek bang, subuh loro asarak mengeribi isah. Yang baik balimah apa sunnah di ditengana cuma mega tahu ya mi kolete bola bari nambang ya kononri ni bola ada nang kenambang itu jadi masalah. Jadi apa ya, imang itu mi bangang tapi sebenarnya ia ro bangi nasuk bumi ya ro aya supaya denak kutana tema kadagai wajah apa angka tu aya si jajangan Nabi ta. Pak itu mukjizat na Nabi ta kapi tu waktu na jaji nomor si di waktu asorah itu Nabi ta degaga tali pusarna dega plasentana cuma pacing nah sebab ia tu plasenta makanan bayi di dalam perut dan Nabi tidak membutuhkan itu. Nah kemudian yang kedua waktu hantar hitan jadi itu Nabi ta pura sunnah memang na jaji. Nah itu Rasulullah. Kemudian yang ketiga pura macilla. Kemudian Nabi lahir itu dengan cahaya. Kemudian empat pojok Ka'bah itu mengeluarkan suara. Jadi ro Ka'bah angkasa demasu nang kalinga tauwe tapi degaga tau baca. Nah, sada yero nanti lama-lama ketahuan bahwa itu adalah ayat. Nah, yana tu nah kada tau pandai tariuloi sampai ayat simulanna. Angkat tu maka dah sampai ayat si jajangan dan Nabi ta. Simak tu. Nah, yang nari pakai kau letek bola baru. Ya kau toko suduk nak kita. Pasti kita mengikuti arah tawab. Hanya kau tu main dengi langsungi ke suduk pertama.
dibaca qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Enak pelete lafaz sudut kedua wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Ini dibaca. Kemudian sudut ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di pojok keempat, ya ayyuhar rusul balligh anni unzila ilaik. Magi ni baca kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin supaya denen reti boleh. Denon reji ngoko tilalang. Rasa tongkatong kebolaan ang kajinai lalang. Itu yang dibaca supaya dia tidak tinggal di rumah. Potong bunga menrek. Kemudian yang kedua, wakul ja'al haq wa sakal batil innal batila kana sahuka. Ya kong kapangam menrek kutu bola tak pusah. Ini telalangin not. Jadi yang itu dibaca supaya kong ka nala tahu ya ini telalangin not. Itu ibaca itu kada ja'akum minallahi nurun wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Kemudian yang ketiga la kada ja'akum supaya rumah itu tidak kena santet. Macakke topi yonroi bola itu dena mapalah. Satu bola maka pala yonroi ia ribaca supaya rumah itu sejuk. Kemudian ya ayyuhar rusul balligh anni ma unzila ilaik itu supaya rumah itu matenang mun ri dena tu lima pengewang isana. Iya. Jadi tapala mo to? Ha? Tapi yang palamo bang itu. Iya. Jadi itu sebenarnya cuma kopura kilete leteni makoro sebenarnya itu kan dibaca itu. Makanya kibaca ko mengaribi baca 5 ayat itu dibaca. Dibaca neri salipuri boleh. Ya ko deta baca ya ro yang kecil di 3 ayat. Yang kato malai 2 ni cepat na suratul Baqarah. Amanar Rasul. Itu dibaca ko mengaribi supaya de non rijing boleh. Situ kan aja tu boleh non rijing idik mato tu nang kajinna. Jadi mato ya koto tama na dena to mak bereselang ya na tu jingi macu e koto malalang ya na tu macu tama boleh. Yang kedua ya tu koto mato ba apa ya tu kuyawana kanuku yang kajing monro ya ko mato ba kinalaga kanuku monro ya tu jingi ya na tu nama dari mapalla boleh yonro. Yang ketiga ya koto mak bereselang cidi mi bereselang maka dabami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mestina isambungi assalamu alayka ayyuhan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dalam Quran surah An-Nur itu ada ayat 61. Jadi sebenarnya ko tamaki boleh ma bereselangi jolo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baru baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ibereselangi malaikat rahmat yang kekuilala boleh. Yana tu ampa ya tengi masaringo ko boleh ko wani. Karena malaikat rahmat itu keluar. Ya naro nak kada tomat ayo lo pemali. Dia tu kama kunrai aku mandari masariwannya. Mereka. Oh. Makunru memak daleta. Patapulodua ya tu lawai dalek. Jadi ada 42 itu dalam kitab Ta'limu Ta'alim Imam Syarnuji itu. Yang menghalangi rezeki. Patapulo to pesona termasuk waju-waju yang lulukang matangangi paken yang lulukang HP yang lulukang bako waju-waju kacamata yang lulukang ngoko jilbab cangkiri ya lagi ketemu daster apa yang lulukang itu menolak rezeki selama 40 hari itu. Iya. Makanya banyak yang melakukan itu. Itu dalam kitab hikmah hukumi hikmah monro. Makanya larangannya maka dai pemali. Ya ko hukum maka dai larangannya haram. Jadi ya kong ka maka dai pemali berarti itu lari ke ilmu hikmah. Nah, dena madosa teko na pigau tapi na pangaruhi kehidupan dinona.
Dia sama dosa ya. Kau tahu lu kan 2 juta dia sama dosa. Namo kasih ratu. Tapi angka dampak naku kehidupan. Termasuk itu. Kota mandre dia nama ditu malangkahi makanan. Dia nama ditu makanan kau kiyolo. Tak napa ya riala mabela. Dia. Dia metu nama dia. Pak angka tu tau pada eskapator eliman lah. Ya. Iya. Itu hikmahnya. Ditemukan para ulama, maka daya ko angka tau manre o kotonga mi bayolo nanala, maka iya tu tauwe de naurusu idale na tauwe merusukan. Tapi yang angka tau manre na patek kaliman na, de nun lelolongan idale na ko de naurusu. Jadi orang yang menguruskan kita punya usaha, rezeki, de naurusukan ya tauwe, aja tama susah. Ia itu sampai tamatat teriolo pakai baki. Supaya bisa dia putar untuk tetap mengambil sesuatu yang ada di depannya. Ia itu nak ada kong katamun nama kada peribaki. Tapi dia nak murid kada, jangan paling nak bawa. Sebenarnya di situ kuncinya. Iya, ilmu itu kan ada. Dan itu dalam ilmu hikmah. Padahal itu makun raya. Dia nak di itu komandre nabuka timunah. Komakemai. Hanya menyuap. Ya kau timpui na buka timunna. Tapi kau makemai itu dianjurkan untuk na parapa timunna. Rahan na mikedo. Kapa tu makunre manre ma cepat-cepat. De aja. Magai supaya suaminya itu pengantin baru setiap malam. Ya kau meki lakai tato libo timparu. Ta parapa itimu ta kau manre. Ta paham ni. Ya kau dia tak pahami maka dia itu timur ya sik nama kun raya kau rapa i maco tu timur ya wana rapa. Ya kau dia mau tak pahami makun rutongan. Itu ilmunya. Makanya ulama-ulama dulu karena itu mengkaji sehingga dia bisa tahu. Dan ilmu ini lahir dari ilmu. Makanya disebut ilmu hikmah. Ya kau maka dia teh hikmah kan ilmu. Maka dia ilmu-ilmu mato. Tapi ilmu yang lahir dari ilmu disebutlah ilmu hikmah. Larangannya disebut pemali. Bukan haram. Bukan makruh. Sebab itu kau agamai. Ya kau maka dia wajib berarti pigaui. Apa ya kau dia mau pigaui sama dosa kau. Tapi ya kau mau jamai lolong aku apalah. Ya kau maka dia balinnya ya tu haram. Ya kau mau jamai sama dosa kau. Kau dia mau jamai lolong aku apalah. Angka sunnah. Ia ko sunnah si balikan na makruh. Ia ko sunnah mu jamai lolong aku apalak de mu jamai rogi ko. Dena-dena merigaka tu. Rogi ki ko deni jama. Mega apa tu tok ada. Sunnah dikerjakan na apa-apalah. Tidak dikerjakan. Tidak apa-apa. Dena nasam pejas sunnah na gurunna. Nasam wasi kuma toh. Maka tidak apa-apa. Makanya kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala ditinggalkan rugi. Ia kompos kebalikan sunnah itu makruh. Makanya meki cemme meki dio ajeneki itu sunnah. Ia kode tak jene berarti makruh. Tama ki masigi aja dio tak tapala yolo makruh karena sunnahnya kaki kanan. Jadi si balikan na sunnah itu makruh. Ternyata bid'ah. Engka pustas makokwe selain sunnah bid'ah. Masalah itu. Apa ia kok bid'ah neraka capak nah. Oke, selamat datang kepada Bapak Kapolsek. Ya, insyaallah. Ya. Jadi mestinya ya kok makadani bid'ah, tata tamranaka. Nah, yang itu nak kada pamoli bid'ah. Ya, tapi ku ya metotu nabi tabuk matan resiri. Ya kong kagaga detu nale ko deniale metutu nabi tabo bahka yale lagi bener di denale napa tuju jolo tawe ya ye tu pamaulu e ko nabi tame na curi detu gamala tallo ko deniale dega ko sipak namo nabi tame na curi dewi ni sangimatu ko denule perang ni iya. Pada itu tu nala telok rohani makun rayemi. Ah, kemudian
Iyarku ilalena agamata, sitongenna, potomelo mak bicara hakikat, makuye. Iyaro tau panrita, na bagai penjelasan na agamai, mancaji telu, angka kajian hukum, makadete pikki, angka kajian iman, makadete akidah, angka kajian akhlak, makadete tasawuf. Jadi ya kumak bicara tasawuf, itu mak bicara akhlak. Ya kumak bicara akidah te keyakinan. Ya kumak bicara pikki te pendapat. Ya natu namanya ke pendapat, oh makai ke rupana. Imam Syafi'i, Imam Malik berubah-ubah, makai ke rupana. Ya jaja tak si salah-salah gara-gara tata cara ibadah yang berbeda. Pak Mega tu tahu, ya kau dena pada modelik nama tena masam paja, nasa ni salah. Dena kok. Ya tu tata cara na nabita masam paja, makai ke rupana. Nabita batena moloi sahabai maka kanja, dena kanakada salah ya tu, maka dami. Magi na makoru mujamah. Maka dia makomi bisa ngeya Rasulullah. Maka Nabi tak. Melo ko go pak guru lebih makan jak enaknya tu. Mata makna sebab. Eta pak guru nak. Yo pokok tak pun makan. Wasal itu isak neraka. Nasal yolo moko hajolo. Itu kan begitu. Makanya Rasulullah dakwahnya itu tidak menyalahkan. Dia nak kan apa salih sahabat. Nama kedami. Nata ni. Magi ni rujama. Kemudian Nabi tak tu malak dan nasubu aib nasahabat. Nasubu ngekongka masalah nasubu. Itu kira, angka mata sahabat, si bayi Nabi tamat tangan mandrek, natako angka mana metu cik di. Si puluh-pulung itu mandrek, daging unta, kata sahabat bawangi Nabi ta, si sahabat na daging unta. Mandrek ni, pura masa pajama ngeribi, angka mana metu. Nengiru sahabat, tak pakai jiri-jiri, nasapa, kada, pada miti di, tak pelala di gerok. Iyaro Nabi ta, tak pernah ahli ka pembicaranya, maka dan ini kau untana macomok. Ni kan kau tanya macam comok kepada sahabat. Iya ya Rasulullah. Maka Nabi temaga lupa nak curita ni. Maka comok nama kau ya Rasulullah. Dan saya. Dia pernah macam comok ke apa itu. Angka mau apa kah? Angka sinasa. Iya ya Rasulullah. Nak bicara. Nak lupa itu. Karena mengalihkan. Si senata memang sampai jangi setahu. Kaya rupure matu arisa ngangi. Kalau imak jenek. Maka dia nak lita. Sininna pure manre daging unta, lau mana ko majenne. Macio to ni metu yang nak. Dena nama siri apa? Dena kan misangi makada niga. Makuiro batena Nabi ta subuh sampoang ngisirina sahabatna, lettu ya sewe de gaga to misangi makada niga metu. Na lima misi bawa. Batena Nabi ta subuh ngisirina sahabat. Yo pui dena mana sanasam. Ya no. Makiro. Tapi dia tu kagak ku pak gosip di. Tu kagak bu. Apa tu ibu-ibu lima menit masam paja si tengah jangi mak gosip. Pangker 25 menit. Itu kagak ku bu eh. Itu kagak magala maki bu status. Iye, kongka masalah tak aja no ku Facebook i pertama. Pak ya tu anggota atau ke Facebook yang kali masak bu tahu. Ya kau maki bu aki status bali bola temi te wasi salah maka dah oh maka aku ro palik la kalasi. Li masak bu tu tahu tersinggung. Nah setannya tu gaya. Padahal bali bola temi singgung. Nah ya ro bali bola tadi na Facebook. Iya kan. Ma pengewangi si balakai nata pemaki bu status. Aku menyesal. Pengkhianat. Pihak. Itu kalau kau seandainya ku tahu neman dari dulu tidak bakalan nak pemala gambar lope-lope pecah angkan hidup daya magala emak ganggu tak pemaku meyawa sabar say yeah gak lekundru itu kalau kau dekaga denak ko ini jangan dekaga solusi ko Facebook pak bu dekaga ko meki ma meki gare tates ni gare ko makada ka solusi tates ni gare tau ki bani ko aki buan bani status matu ko rewa ki mohon maaf bantu saya punya utang 300 ribu sudah mendesak mau dibayar angka gayawa milau nomor rekening dekaga pasti ko mena makada mam ni up up
Ap. Eh, gagah. Ya, kada mana mi ap. Nah, dia gak salah saya nyako ap. Artinya tidak ada solusi. Makanya, kong ke masalah tak, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, langsung komunikasi dengan Allah. Apa sempajangin itu dia nak tajam. Ya, kau pak doang, mata aja tuh. Ya, nak canri lah kaita. Napa kik mengilau doa, dikawin, napa terima. Iya, apa kami sini lapor? Apa doang kami sini lapor? Asa satu milodongi, nak catat malaikat. Salasa milodongi, nak catat. Ya, kau macan ringi kau sati. Nak kawin itu kau rabai. Nah, dia pada lapor, maka dia malaikat. Dia pergi dalam tu, napa dicatat. Sama kira. Makanya dari dulu ulama mengatakan, ya kongka masalahmu sempaja kau nasabah iya tu deh, napake perantara. Pak Mega tu tu milo do pak berubah-ubah. Asus ini milo sepeda, salah sa milo motor, raba milo auto. Namo malaikat emang pak diulu tu. Asa ngaga jitu mo Cina, nah dia pergi ulapor, nah telu ni milo weh. Apa ini jadi? Ya tu pada mi pak desa, talingi proposal lah sewe, nah dia pernah lo kantor bupati. Pernah pedangi maka ada jumlah pulau kantor. Telingi sesatu dia pernah lo. Salah sini dia pernah lo. Ahak dia lo. Salasa. Kami jumlah pindah wadi talapur. Ini tu ampai nadita. Na puasangi aso kami si. Na sebab di situ di store ibadah dan pahala. Makanya mamelo iko pahalanya di store dia dalam keadaan berpuasa. Ini tu ampai. Aku tu pak dongeng. Dia ni lapor. Kecuali sampajang. Langsung. Dia nak tajam malaikat. Ya nak tu sampai kau mikir lo Jakarta. Wadingi mengutuh tapi isulan apa lah tu. Mekir masih ya sih Jakarta pelak wakil. Dua ngasih dong pendek. Maka dah wakil. Melompat saya di Malaysia pesawat. Ki. Engkau pun Malaysia ya sih nak pesawat agak. Wakil telepon ni. Sama kira. Jadi macam-macam. Angka tahu pas sidapkan olah. Minta mau aku pas sidapkan. Berproses. Angka tahu-tahu pakai pak dongeng, mata aja kami si pina lapor malaikat. Tapi ya kau sempaja komunikasi tanpa perantara. Langsung puang Allah Ta'ala. Ini tuh sampai satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur cuma sholat. Ya kau mah puasa, itu yang nonton televisi, nah dia ada batal puasa, nah tetap sempaja nih kita nonton televisi, tanda batal. Nah begitu. Lawi makate melaksanakan ibadah haji nan mandre mak bicara dia nan batal tapi mau sempaja muat bicara batal kecuali menyelamatkan sesuatu itu tidak batal menurut Imam Malik jaka mangka imam sempaja nan kaula bolong ku yawana agame mu pau meko maka da subhanallah rasanya salah baca iya dem pun aing kada ulah bolong ti wau ku bagi lupa ko eka begitu ini de pak meko maka da subhanallah di depan kada salah gi arum baca padahal kami ulah ku yawana de hitai maka de mamali boleh berbicara demi menyelamatkan makiro tidak membatalkan salat jadi iya jadi ini penting saya sampaikan makanya ulama kita dari dulu begitu pak sebenarnya agama itu gampang dia nomor rejim. Makanya saya itu salah satu penceramah yang punya penjelasan mudah masuk surga, Pak. Macilah katong ngiko idi onkai hadir ko dia tatama surga. Taro ni tama neraka jolo ibisai pe ko tama neraka tampat ditama mi surga. Ngeto. Tampat ditama ki, Pak, itu nabi ta narampe meto kada sisa musale sampai jasubu 20 na taung ipacuro ko pi neraka. Itu nabi ta de to 20 na taung. Iya. Jadi sampai jam subuh miro. Jadi ku ya yang penting Pak. Pokoknya pe ku carana nawa dingin tama jalur nang kedua. Aja nak kada Pak Mega tu tahu tak pahala nang lalu suruh ke si neraka. Aja nak mau pikir iki suruh ke si neraka. Iya ku mas sempajangi iya benar ta sapa pamase atau syafaat. Nah sama iya ku ya masiki si bailingi syafaat pasti tama surga. Iya ku de dalolong ngiro dua pasti tama neraka. Aja ni tahu ina neraka. Pamasena na puangnya malah ada talalu. Si ba syafaat na nabita. Na sama iya rasuruga si ba neraka mahlumi bukan khalik. Iya tu ampe maka daki inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tanya lil jannah. Pak angka tu tau masam paja tapa bidadari ni. Nasam ka bidadari ko surga. Maka nari awa sampa jannah. Tapi dia tu gagak ko di. Napa kena Allahu Akbar. Puan. Ini penting saya luruskan ini. Makanya syafaat. Nabi ku cara nolongan syafaat dan nabita. Yang pertama, mimpi ketemu Rasulullah. Sakang iman nipiki.
kada yang ke guruku pak napasan nak murusyid tarekat. Maka dia nak ku patah puluh ni tau ngomoruk na demo panang ketuman ni pisir untuk nanti tatu macilah katungan tu. Pesanlah. Maka dah kak watannya persoalan ngomor itu pak kiai persoalan yulemo kah? Maka dia guru tadi je nanya tu. Maka dia yulemo kah? Masalah na ikum itu nonri masalah. Bisa moga muli na ditakutin rom. Itu pesan beliau. Biasa moga kami kumatin romundan na ditak. Pada ku Pak Bupati mutaja na denang kamundang masak jengkak. Tangka salah saya jabatan na denu ba. Pak denang kamuli. Ta coba ni garek muli. Ya ko denang lau ko muli cica ngulia kedua ulia katelu. Ya ko mulia kapak kapata pulo mi muli na nabita maka da siapa yang mengirimkan salam kepadaku pasti aku menjawab. Iya mi ro masalah na ko tome matin ro denang kan ni beres selang ni nabita na pagilau hadir ko lalakin ro ta. Itu yang tidak diminta. Jadi ajak tatajangi nabita hadir ko de tundangi. Tundangi nabita. Ya ko liuni ajene ki suku liu pada ki liuna nabita. Napa mak baca doa, napa mak kiringangi beresalan nabita, napa tak kiringa solawa, napa tilau. Ya Rasulullah datanglah engkau dalam mimpiku. Aku merindukan engkau ya Rasulullah. Berikan aku kesempatan melihat wajahmu ya Rasulullah. Walau hanya sekali dalam seumur hidupku. Pasti Nabi datang. Nanang kalinga cuma ini ketua matiin atau lima HP. Sama nang urusan nanti nak sempat diwetang yano ko boleh, sempat di sini yano ko Kalimantan. Urang na bos sepeda yano ko Surabaya, keriana nasok ko Jupan na sempat di Docili ni padahal ke laki na jambat-jambat di nisan. Urusan na mana mi tawe na urus. Itu gago ko eh. Eh? Iya na tu ampai dua tu perintah ku agama ta mengirimkan salam dan mengirimkan solawat. Sisala tu iya ku mengirimkan salam maka daki assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Assalamu alayka ya Aba Barru. Itu salam. Ya mimegai di ijama salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padahal yang pertama itu kirimkan salam baru kirimkan salawat. Ia ku mengirimkan salam supaya na perhatikan langsung ina dita. Ya ku mengirimkan sholawat itu untuk syafaat nanadita. Tawahan ni. Akasiaga tak kiringat beresalah nanadita lalu nasesoh. Akasiaga. Mapamulai ya wannibu Tapamulaiwi minimal akasiratu ala kita sebe. Bilampila giagagi atau limat tak ipake tak kiringan. Tabace jolo innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa tabaca assalamu alayka ya Rasulullah. Amma ko ki sinampa talingi kesempatan nabi tabali bibir salat. Ya naru ipakoli-koling. Namun ya miro. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ya Sayyidi. Assalamu alaika ya Aba Barru. Assalamu alaika ya Taha. Itu Taha dengan Yasin. Itu asal rahasia dan Nabi. Jadi kumakadai Taha. Itu sebenarnya nama rahasia. Cuma merepa ibaca termasuk kan tak dibaca. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Itu dua nama rahasia yang sering kita sebut hanya kalau lagu. Padahal itu nama hakikat. Tetap puya roh. Tapi resalangi Nabi tak. Nampaki masalawa, kupuraki masalawa, pilau ni nabit tahadere kulalatin rota.
minta selama 40 hari tanpa terputus. InsyaAllah Rasulullah akan mendatangi. Matan ramatotu. Ia kumarepa ni makdengo do cili atau we. Itu pasang. Makinnya Nabi tadi malakul a'la itu. De nak dengo do cili na umatku. Kecuali saya menyebut namanya di hadapan jamaah para malaikat. Sehingga malaikat bertasbih kepadanya. Dan tembus ke telinganya. Nah, yang itu ampai ya tengik tutu ido cili. Kumakdengo ido cili atau we. Hanya kita membaca salawat, kemudian kita berdoa. Zakarallahu wa zakarani bihi khairan. Jadi itu yang dibaca. Ya ko as-salawat bawani napa ki milau barakat. Itu ko madengo do cili tawe. Ya ko do cili abai abiowe itu tu. Napa bacalah haula wala quwata illa billah wa huwa. Ya, isi belikan lah tu. Ya, semak dengar do cili tau itu. Biasa. Cuma, tepai pun. Tepai itu hari kena galicu. Tepapa aja. Karena dia nak paham. Tasak bena malaikat yaitu tembus di malakul a'la itu. Sehingga tembus ke telinga. Mak dengar tu. Ya. Itu ampai nak tenna kita itu tu. Atau panrita itu. Jadi itu caranya sebenarnya. Tahapannya. Tapi ya komeki bermimpi ketemu Rasulullah. Kata lalang. Tanya ya rona. Jalur kedua. Yang penting tulai. Tahangi ajak tamacai patah pulau sona patah pulau waninya. Itu bisa. Menahan tidak emosi dan tidak jengkel selama 40 hari 40 malam. Yo buka pangi dia ke patah pulau macam sesu. Menahan ini. Jangan marah supaya bisa. Itu dimudahkan. Kalau tidak bisa, ada yang ketiga. Tiga. As-salawat ki lokko nabita akasiratu kuwan ni Jumai. Khusus ni Jumai. Akasiratu tabaca salawat. Maka dia nabita, semua malam ketika engkau bersalawat kepadaku, kecuali ada satu malam tidak pakai perantara malaikat, tapi langsung kalinga salawatna umat itu di hari malam Jumat. Jadi kong kata umat salawat kuwan ni Jumat itu langsung tu tembus oku nabi tak tanpa menggunakan perantara malaikat. Ia miko masalawat ki di luar malam Jumat, malaikat akan melapor loku nabi tak sekaligus menyebut nama orang tua. Jadi maka dayanu pulan bin pulan. Jadi yanu masalawat laku ke Rasulullah anaknya yanu. Sehingga orang tua kita juga dapat berkahnya. Itu kok. Itu sampai namo salawat misi kiri tapak mamadain. Magai satu-satunya ibadah sikir yang dua bendaharanya. Itu cuma salawat. Apa iya ko masalawat ki cicang angka malaikat kiri lokwi pun Allah Ta'ala. Nanti dijawab dengan keselamatan dari Allah. Barakat ya ko lokko malaikat ay ampunan. Makanya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Salawatna malaikat ay dia memintakan ampun. Salawatna pun Allah Ta'ala pamasih. Nah iya ko pun Allah Ta'ala na janji ki. Ya ko mulingi nabi ta cicang ya pala isapuluh. Nanamoci dini pamalak na puang Allah Ta'ala ganna ni pake latuk suri mundri. Cuma iya lo salawak ya aja ni baca bawang. Aja tu makan apa? Allah masalah sini. Allah masalah sini. Namodakoro macam tu masalawak. Itu burung beo macam itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kira? Kagapalan aku burung beo masalawak. Iya aku makan apa? Allah masalah sini. Dakoro. Ia na tu nangka istilah ko hakika. Maka da pakai salawat letu Kekiasa salawat letu. Itu ipalisa ikenroi posisi na paringerangi riwatu lapalan na. Maka daki Allahu puang Allah Ta'ala mingerang. Masolli puang Allah Ta'ala mau pamingerang. Ala enapai mupalete loko nabita. Jadi pangulo ko nabi Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
ina tiasa selawat tu. Pada misi kiri la ilaha illallah. Ya kemakan bami la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah koro. Entahkan ada. Ia na tu ampai makan tau pandrite. Angkat tu talaki na. La ilaha illallah. Ia na tu nang kemakan deh getangin mendre. Napai ti wilau kanan. Napai ti wilau kiri. Jadi dibawa pusar ditarik. La ilaha. Pertama ukur. Napa illallah. Nah, yang itu nang kemacur digerakkan. La ilaha illallah. Nah, nah karena Nabi tak umatku berzikir. Itu seperti pepohonan yang diterpa angin. Yang kata itu masih zikir. La ilaha illallah. Kata itu retik banget. Dia nak bisa ni kau ya. Angkat tu tu kolek-kolek ni mako eh pati tok ni tu. Dia rumah tu tapi pati tok. Yang tu pak error yo tak narone itu. Jadi ini penting. Cuma saya kalau salawat kami garupan napa? Tapi salawat yang paling sempurna dalam hadis Bukhari Muslim itu salawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nigi-nigi baca katalu berturut-turut nak pemilau doa maka pasti doanya mustajab. Jadi baca katalu berturut-turut. Supaya pak dongengnya diterima. Tapi itu kalau tak pak buka pak doang pak istilahnya kalau mau doanya mustajab engkau itu tu betul nah. Nomor rosi di sepertiga malam. Tengah benih. Tati-tati dua. Untuk ki malam wajin nek sama sempayang. Atau matangangi matin run untuk pesan di batang tengah benih. Lalu dong. Itu dibangunkan namanya. Kemudian menjelang subuh. Wabil asahari umi astagfirun. Pura masa pajak subuh letuk waktu masuk waktu suruh itu juga doa mustajabah. Si bawa kong kacoki loku yoro na pintu dia nak karu masuk lepangnya ko babange napa na lepak jirolona na sapuru irupan na yang itu nak kena tomatoy loku yuma julumat coki dia itu na gesa irupan na coki dengan kaki depannya kecuali diusap oleh malaikat pembawa rezeki. Nah, yang itu ni suruh kit melodoh. Mega apa tu dia golok mencuki kong kalau pala wala wato ayi atau melo nak masuk. Karena dia tidak tahu. Biasa engkau tu yang tahu kesempatan aku tu pak. Cuma dia tidak memanfaatkan itu. Bainal azani wal iqamah palawangan nak bangi sebab kemai on roma ilau doa makan jalan. Iya, jadi ukun itu mas sempaja sunnah, kau ukun itu lalan nas sempaja sunnah mengilau doa. Kong ke masalah tak sampai yang tak aja nana aja nata pakai jauh pak dong isi lewat sempaja. Oko kila lah sempaja mengilau dong. Oko suju pacar purangi kilau memang nyokor. Aja nala pakai ngililah. Oko ni rumah dalam rimaran ni laku pangala ta'ala. Karena itu tidak pakai perantara. Aja. Atau pak jenne kikong kagak kami tak selesaikan. Aja nata pemakar. Wih di maga ni maga ni. Aja tak masuk sah. Alaki sempaja ni. Makanya kong kagak kami lo diputuskan. Istihara ki. Kata letuk ki anak tamah kada tahu kanjak mau gaji istihara kan sampai ja sunah istihara kina sabai ko pak doang mete tamu apa tu kami si masih mata ja kami si tu yo pokom sampai ja de nama kerami wah marak jing apa itu sampai ja sunah istihara pak ustaz apa desa kada pe kucarana isyarat-isyaratnya nama diri sang angkat sampai ja nagabungkan ni tahu panrite dalam ilmu hikmah disebut dia istihara bil sholah wa istihara bil Qur'an. Epe ku carana. Asam paja sunnah hajak ki don rekang. Ena pemala korang. Itu kaya baca. Ini akan bami. Untuk agah. Napa ibuka korangnya bagian tengah-tengah. Napa ibilah hurupuna. Huruf sin. Si bawah huruf ha. Jadi ia ro dua lampa kan dua lampa to dua halaman. Kai buka tengah mako eh. Tadi lah ni tasappai ko siaga huruf sin. Siaga huruf ha na. Ia ko megangi huruf sin na aja tepat teru jama-jama.
tapi aku megangi huruf hakna tapa teru. Shin itu tandanya adalah syar, sedangkan ha itu tandanya adalah khair. Yaitu napake nasang istihara bisola wabil Quran. Jadi kongka gaga melo ki angka melo tajam maka da makanjakmu gaje gaga miki buka usaha de to gaje na bangker ro matu ya sampaja sunan ni don rekang napa ki mala korang talabani tania kang imaka da melo ka misengi jama-jamaku puangi talengak petunjuk lai ibu idilah ni huruf sinnya siaga huruf ha na siaga napa ya ko saimbangi huruf na pada pada tu beda si di ni jalan-jalan itu ayo pumi ko megai huruf ha na na cek de huruf sinna pateru maka de guru tanamu min rako de to na marigaga pak na tutu manamu tu pun itu na pak kita pandete itu jalan pintas ko mak guru kita sau meta na panak bareta we make tapi saya tidak apa-apa mudahkan aja daripada loki masandro na yesu pesandre talu mi bicara na gesa-gesa ko warialam mulai sai ko nak waldim ya itu talu engka makiro tanah ni gara Sandro ke? Talum itu nasa iya gesa-gesa ko. Ngabura ini nasa. Ya ko de nakada nakada iya nak walimu lah saiko. Atau makada wari alammu. No ni gara Mas Sandro tanah ini menurut talui nakuda. Madari tu nakuda kada iya biasa. Muka mula siara itu matau makada. Woi malapa nasa iya wari alammu ya. Tapa wari ala. Itu yang punya makada aja nak. Pak. Yolo penariolo nang kasandro cuma ini kekurangan tak sininna tau makbura ya sama nang sandro padahal tania ya mitu sandro matepue ya tu makbura tabib kasanna pangasa tania sandro ya tu tabib doktorok pangasa doktorok mimana ya sang sandro tu mimana ya jeru di salah-salah togi maka mana ta sandro. Jadi aku enggak tu tahu makbura malu we na do doang ina pana bolorang aje we ya ko buku polo madar di si sambung. Dia nule lolo ngang do toro ya tu. Paya ko do toro na operasi me tu na pana pasangi besi. Iya tu mo to tari lolo dia na pasangi besi we aku ami ana bolorang. Asa si sambung mo tu ma tu. Oke. Pa di sengangage ro. Itu doa karena dia baca asma. Cuma ya ro to panrita lolo ni te na sabe. Jaji je ko na doangi. Ya ku suruh salah ya baca-baca aneh. Nah ya lek baca-baca gitu. Kau dia nak jagi. Ya lek ni kadang ya kursi namu baca. Nah baca nah dia nak jagi. Maka dia gak guna anostas. Nak pasalang. Baca-baca aneh ugi nak pasalang. Tapi kau cara nak pasalang ni. Nak tari bismillah yolona. Nak panasuruh tutu. Maka dah baraka doa la ilaha illallah. Kumpayaku. Salah ni. Itu caranya. Mengislamkan baca-baca. Tak baca-baca aneh dia. Sadiqa bismillah lah. Maka na bami ya no setong-tongan na ni ya no sanan ya no nabin na buku ya no nabin na juku ya no na tapu mana nabin na napa kada puluk ku yin muamur mu na tapu mana dega bismillah na capanan maka na bami jaji ko na sapuru ya na solai tau pandrita tari bismillah yolona napa mu tari capak na baraka doa la ilaha illallah kumpayakun napa salah ni itu caranya ulama dulu. Ya tu ampai tau pandita atau apa salah tanya tu tau nama apa salah nama obe pan kei bahasa ni. Maka daki di barongko padahal dari kata barokah. Maka de tau tau pandita barokah maka daki di barongko. Maka de suwala maka de solawat tu maka de suwala. Al katiri solah maka daki katiri salah. Lila tamen tu jadi makan do. Kada ni teh baru kada tu makan do ko barongko. Jadi sebenarnya itu dia istilahkan, dia mentradisikan tapi ini tidak boleh menjadi landasan. Istilahnya makan wah, berarti salah ni BP tidak. Itu caranya ulama mengikat. Iya, mengikat istilahnya supaya dia dalam. Ini tu ampai tradisi teletik bola baru ki mamara sanji. Mega makan beda. Nang kahat desa na Nabi tahat desa Buhari. Maka ipodangi Umar. Dena suku salan na tasi dia tahu. Nareko dena yase ipapujin na loko riak dibandi keluarga. Bahkan loko alena. Buhari. Dis Buhari.
Itu mata tariolo meli oto pak berasanji nak sengajak kami ya si pak puji ku kote no konabita nampak berasanji di jolo napa napa ake oto supaya lebih tinggi kecintaannya kepada Rasulullah dibanding kepada hartanya. Letek bola baru nak saya ide Wendrik bola aku kode nak berasanji teh memang benar cuma ia merotoi mon dia tapi ia merotoi nasak kumat dia nak berasanji madosa gua itu jadi masalah. Sebenarnya Rasulullah sudah mengatakan tidaklah beriman seseorang kecuali dia lebih mencintai aku daripada keluarganya. Baik dirinya pun, jasadnya. Watak kalena. Walak bina cintai alena daripada ya. Itu belum sempurna iman. Makanya orang tua dulu maka dede. Agi-agi nak. Mampak boti kok bersanji lalu ke jolo. Mandri kau sebaru, abar sanji kau. Meku mampak boti, abar sanji kau. Makanya sebab tempatkan cintamu kepada Rasulullah di atas segalanya. Sebelum monroi bolamu abar sanji kok hanya tepe mendre buat timpar we abar sanji ki hanya na tepe gan rusuk bawang ya na tunangka ko pure mak boti ko selesai pas sakat nikah kan pura di pestana mak abar sanji tu waninda kan begitu ya mana ro na jama tau pandritero na sebab magai mitau iko ya se ipapujin na loko benda kegiatan na dibanding cintanya kepada Rasulullah. Nia ni rolalam membuktikan cintanya na reko mampak berasanji. Sebab moli ni tau mak baca napa nandre, mak baraka ni. Pak ya tu kipan re, bukan mai, Pak Haji, luar biasa igan na tau hadir. Igan na ya ro andre wi pandre ni te na mosi sami timpu. Patah pulau so na patah pulau ni na pecapu kuatan. Itu doanya luar biasa. Ya tu ampai kini ang kalabira na pala, birang iyo li telo manre na ya moli telo masam pajak. Pak yo koli te lama sampah jaci di mi betul lolongan ni yang na labat na loro e pa jadi yo pukui pan ri te ci cepat apulo so na tolito malolongan yang pe maka magampang ya komeki mak baraka waram parata tajab bani pu ima ko pole masam paja subuh ko kira bani kalender tanggal asik di kasia pu ima alesi tanggal asik di pasi matu pe mang enak pasi talen yo li terjaga ya na tu ampe to mato tariolo menogalung mak merasa mak baca doa tiap tahun nang ka tu acara ana magai nasaba untuk tolak bala kita tahu ni agare de na malak dan ajagai asena na mendre de na mega ha makan ni mako ko nang kemana ni rupa na racungi na siapa aja pico-pico cia mate seri cia mate makom pro macan ni tu yang kamu ulla magai mabelai barakai aga seke namo sakka na de tu na pasui tapi mas sama namo te ko mak menjasa ka di pasti cewek katu sakak wakak sekek rakak. Maka tu yang katau maka kadi pak. Ia tu situngan na pelajaran. Ia tu di papelo tali dasar dia ruku mapelo ki. Aguro ngang ia tu. Ia tu katau mapelo. Dia tu ni tu numana pelo en katu ya biasa sa. Apa ia ku itu numana na bokak itimu ya. Betungan na waramparamu aja mohon remanang ya aling ni saya sak tahu ya pak lai tunu ang aku tu matu. Tepahannya? Ya guru kio ko wale e kaka pa wale oko. Ya tu wale e pak de naki buah bola tahu e maki buah rangi bola mak da 7 juta. 500 juta ya ki buah bola na de kena bola wale e tuli ya ki buah rangi bola. Magai na sabak tuli mak beri manfaat. Matandre kegunaan di tegare burung gereja ini. Kakak maki buara di bola. Dia gak ada. Kendro-kendri maci kok si pilih lu. Iya naro ta'ala guru nga makada ya komega ya kegunaan talau pada tarupa tau. Angka manfaat tak tak ki naiwai pada tarupa tau. Yo pokok tu lima pakere-kere mi mapad diisi mi teko tongka dia gak ada. Tulila caka mi tanga. Jadi Mario minta kau tu degaga. Ia naro aja tapi siapa harus siapa? Siapa ia ronu dan iki teko tu degaga. Teko carana? Mama seki loko pada terupa tahu. Abah sakit aja tak masih ke. Tapi DJ tu gagah sih tuangan atau masih ke? Pak, tau magalak ni nilau main. Maka dia pat terika. Dia tu gagah tau masih ke? Tau mangoam yang kah? Jadi terjumpa gak? Maka masih ke? Payano dia nama masih ke? Aja negara nilau tanah dia nama masih ke? Iko mia tu magalak milom pe makar aku masih ke. Mia kamu gitu. Jadi kadang kali tu teh pak Ali naji malasa nanasa ni teh malasa. Lalu itu mandro ku warunge. Si bawana. Ma posti ni makar hari ini kita dapat makanan gratis dengan bestinu. Wah,
Iya langsung napulo ko Facebook tu pagdi makud Milo Chaki Yacang. Dia nak tahu Milo Yacang ko malas hati Pak Denyoli ko. Alena malas hati Pak Denyoli. Melio to baru tu tak pernah pendro ko Facebook nak sepian nak pita-pita sian. Aga auto nak we tahu we syukur Alena bi malas ulo Pak dia kan nak duina. Tapi dia tu kata ko magala macicil di. Itu ibu-ibu aja lalu kasih nama galak ada cicilan tapi wadi mentok macici tapi aja nama galak Pak Magi mau pedi ulu itu pedi ulu ki mana makari guru telat biram itu nalalungnya sujangan ini nalalungnya tanggal ya kok tanggal apa lalu kia matin rumah teh ya kok sujangan ini lah cak tangga selesai persoalan aku kata woi macici. Mandar itu kaya maka dia di mato je megala ada ongkosok tama je nak kapan ni yang lita 10 losi na dek tu ni pake. Yo kibang mi haji anu haji anu haji anu. Pertama kula meri ni je je nak pemaka ada 20 ni losi penne. Memang relake na lah penne plastik na pake. Repai penne plastik na tolai hadiah rinso. Dia na nak pake. Nah, egan na penuh kilala la Maria makabal lo maga pinani pake. Egare, namana egare, cere kristal. La gigio ko la Maria tu Andrio lo, mapamule mabicue kan kamaraje, 50 juta. Memin we pala laki na la cere penuh emosi mo tu kapo-kapo itu dina pake. Ah, lo masa ge memu gorang nyeru cere nang kajeti. Namana egare, megalanda je dia gaga tali dia ta pake. Wajua juma ko to. Weh, nang kebuti tapi masyarakat, buti si bawah nama masyarakat, buti beli bola nama masyarakat, buti sapi sana masyarakat. Kalau makur dia mampir dulu sapa Pak J, Pak D pernah lihat pasar Roja ini nyuruh lu ke semeja ini. Dia tu kagak aku dia kagak. Nata cica mana mina pakai? Apa angkala sana makun raya dia pernah baju aja nama dosa. Aku mau pakai baju dan nasa makali matu teh tu liya pernah nak pakai. Pernah dia nak kena kedata. Gue lihat memang kena. Maku aga. Pasang ini. Anca jita ukanja kibu aja nama kala ada roban rudena bermanfaat. Melini guci mah puluh juta mak dah 7 juta. Dia tu ni pakai. Aga guna nak guci dan dia tak bisa pernah. Monrumu kilo na pintu dia nak kilo-kilo. 50 juta yang dia ni. Kalau orang kata benar apa aja nopo dangi. Boleh kak bola anak. Pada witi bu. Wasing bola Cina. Apa mulu kulo nak dengi bu. Kepa guci nala tu kasih dalam barina. Uli kejili-jili nak bu. Kepa guci nala tu. Padahal kak guci kak apa. Pada ni laki nak kak guci. Ina saya dek. Ia naro nak sempa ustaz. Ay sakara makun rayi nak sama. Gajet nak koro jeli nak sama. Kini nasak balik-balik. Mau kawawa dia. Kan asa dia sakara agak guna naro. Nang karo nasa stasiun, ta sa ginasa masing ko sa kilo na pinto eh. Na labi 70 juta, masoli niya nasa rguchi na niya rubay niya. Kamana ka nasa. Ewa to na ukawingi nasa 30 juta o pendre ka na 50 juta guchi eh. Kama, dahil minakali ng bede na patamay lalang. Jadi, may hindi ka guna na. Hindi ka rin. Iya kini ya mi rubawang kabutuhat tamay pake budega. Siap ganak manang. Cuma mengawami, mengapa kita melinyam belaci apa aja mengeli. Negeri itu kan apa ke? Ya mau tu apa bolo itu dipake. Apa sope-sope yang kami ambil lah, buku plastik. Meli salisapa maka so di tatalu juta, tatara paju, tepali lamari, lepi dia dipasu. Ah, ya tu lita lepi, telepi, bayi ni munrim itu pake, kok mati. Paham ibu? Apa ringer namanya? Iya. Jadi jadilah orang yang memberi manfaat. Tapi caranya roh ramparan ko si di miliar dita dena sengak kita we. Tapi telu mi juta tak sidakan ko pada tarupa tau dena paja na rampe ki lettu ki mati tuli na rampe. Si di miliar dita dena kada te tau sogi mah kada tau mangonyet. De gaga nang kana ki gunang yang nuna loko rupa na rupa tau. Tapi 500 sak bodi tak dereng loko pada tarupa tau dena paja na sengak kita we mancigi pandom. Ya jia tu tau malampi pas sengerang ya makan jia pas sengerang na tau mabasa ini. Tau keguna aja pak de tu nasya agama na yanungang itu we.
Itu luar biasa. Itu makanya kau kan tahu makanan kadina 10 miliar kagak. Yang pai kau kasih asiki ya abah sa asuma memang. Selama belum sogi ki aja selama dia patah sogi asuma memang. Apa iya kau sogi ni silada ni? Makan mana kah? Iya kau tahu kasih si 10 sak budi na sumbangan di 5 sak bu 50 para setu baramparan anak berenge. Tapi kau tahu sogi na si di miliar dina melo kau masih sumbangan 500 juta. Apa diisi? Ya aku makan 50% menak beri kau si di miliar dina marah jing. Tapi aku tahu kasih si 10 sak budi na sumbangi 5 sak bu Maria. Padahal 50% dina nak beri. Tapi aku cik di miliar dita na meki mak beri 500 juta. Ya aku makan si di juta nak beri. Nah siaga itu persennya 0.01%. Jadi aja teman kena di tau kasih si cedek sumbangan. Tak mega angka na terpersen yang dibilang. Iya. Iya, basa ke bu masih dakkan nama lomo dale. Apa itu dale? Iko deh ni kodo marak gitu. Kau tangki gerek tita. Kau tu paluran minyak 50 sak buli terek solar na lurak. Magi nang kalepa Pertamina mali sak bisi. Nang ka jero 50 liter solar na lurak ni mana ka capura bisi. Magai, na sama de gaga salah pulo kuru tangki lo pulo ko tangki ni cue. Ah makanya ya rodale tanam engko kalau hun mampus makan si di miliar iko dok penajaji lagi pancing ya nanti ya semamen pahani bisa mungkin kita pamit toh ya ku mamen kita natari alati menero lati untuk pamen atau untuk balewe ya ku untuk balewe aja tetari men alati mana tapiam. Tepahan ni. Ya sama pancing. Biasanya sama pancing. Tanya untuk balewe. Lagi politiki nama dia lah. Tepahan ni. Ya tanya untuk balewe. Ya tu untuk ini. Makalasi ni. Lagi pancing. Betuangan nadenya na cocok. Tomala balik. Kau matamik bawang. Angka pay korban kacet deh. Ya na tu kau lalu celeng. Ngelisari di dua sebu. Alati ya tu. Tepahan ni. Dena no. Namo angka waita korea se 10 bak. Ko dega ga pipan no. Dena men no tu. Angka-angka na di ko kulau. Angka na dalek ko kulau humapus coco ni. Tapi ikodok pa. Angka mo tu dalek. Den ikodok. Dalek matan tu memang. Dena siaga. Ah, ya na tu ampe de tu ga tau mabasa. Kasiasi. Sapa ni ga ko kampung. Angka ga tau mabasa kasiasi. Ya mato tu mega kasiasi. Makai kat di. Ikiri gala temora ko kalau bocah ko. Aku jambatan. Angka di apa saki. Agi-agi mani. Magai. Mapancingi asana. Ini maki itu. Jadi aja nani rumah kada galak. Tidak ni aku galak. Nata yang maka reso pak na sogi. Dia naga ceyoli sogi buruk kepala buahnya prepare. Nah dia agak ketat telu. Sahana lagi. Agak nalap puat teko dia nalese. Nah dia. Napa dapat tu limah kumut. Makara sikit baca-baca pasogi macam memang kami mempak doangan na yan. Oi, ya ko baca-baca mani na sogi. Tadi na ustaz ma motor maka pralu tu mana ni lo macaram. Na ni sang ustaz se baca-baca na sogi. Iya. Na igare. Makara sikit sima-sima angka para mata ke batu na iya ko para mata ke pablu para mata pak merapi tam kendra. Tallu ko por para mata na. Motor CDI mina pake. Na sakti ni kena lepo na tawa na dia tak dena. Tatalu ko poro launa de gaga. Tania. Anu purna patantu ko ngala taala. Angka to yale dale de na matan resikolana. Angka tau de pa de na kana sikola de na tamma SD. Magi nang ke yale dale mai kana sebab ko ngala taala patantu. Angka lalo to lo Amerika ma sikola gang ka selesai doktor tapi manca jana guru ko nak de na tamma SMA. Ngamo gitu. Buka perusahaan, buka PT. Siaga kan naogi pa ko Kalimantan. Napodangan nasa de gaga ustaz. Tasak minasa jalepal lo konasa si basi kak gigi dega gai bawa ya dengan lewe tapi alhamdulillah madece de to tamma SD tapi ana pak jamai mega magister ekonomi magai gigitannya macang maka de kini amacang pasalama itai pak de naga tau na buang oli loka ni semana hatai kada ku ibu jalu lu tetap pasolla mapi na buang mo pak ide gaga itu di luar kendali kita semua iya aja tamelo matur ipong Allah taala aja. Berserah diri sepenuhnya. Mama kau itu tu milau doang, ipakan jaki. Mak corona. Padahal itu sampai kau tu masa. Padahal aja pun tu tali buat liwat. Wih, makai kata dia mau nak mau macam karut mencari tu matana.
mana kena mana semata mahkota patiron. Oh we, tahu pakai pacai ciron. Iya, itu kau kau kau. Aja nata sis, nama kena nabita, jangan menyiksa diri, jangan melampaui batas. Iya tu cakar uduk ya tinroki, tinroki aja tapas saya rota tutu ni jua nuta cinampa. Ni dale, dia nala okey ka? Napura napatan tu pun Allah Ta'ala kata apa malaikat isuruh bagi. Dia mungkin salah bagi. Ya kau calik benar dia salah bagi. Ya kau malaikat dia salah bagi. Itu kau calik apa? Ha? Betul nama dari masuk kau tak kumi? Itu kau kadi? Iya. Perangnya ha? Itu tahu masuk kau isi batai sogok dia nama dosa. Pertama ustaz maka dah masuk dosa tak isi sogok dia. Dia tahu juga hadis. Ni kong kami masuk kok emak ada mado sustas dek, dia ada mado sapa. Siaga ni sapa-sapa hadesan dek lagi. Kok hadesa itu mak ada merak si wal murtasi pin atau sogo si betul masuk kok berapa ada tak meranaka. Dia ada mado sa dek. Sama meranaka. Iya. Magi nak ada, ya pak ya kok mak ada mado sa betito pak. Ya ni ko makan dari neraka ya dia kata tobat na tu. Ya na tu nak ada kullu lahmin nabati min haramin panaru oladin. Sini nak nu harangnya tamu kuota kalian api neraka pepacin. Ya, jadi tu tu nak nu. Ini mani bapak pojaki. Dia nama dosa tu. Padahal ni ko kata mau bangun masjid panah dia nak sampai aja. Tetang ke bolan aku suruh kan. Nah Nabi kita makan mambana masjid dan pi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Ni gini kita bangun masjid kulino karena puang Allah Ta'ala. Ibangun istana kilalana suruh. Namun dia sampai aja. Yang penting nambah bangun masjid. Ya kibuara bolok kilalana suruh. Dia ini nak tamah. Iya. Kamu kerana Nabi kita bangun. Ayana tu ampai isuruh ki mas sampai aja. Supaya yang kegunci na suruh. Nah isuruh ki mas sumba supaya yang kebolata. Mega apa tu tau rajin masam pajak dia nak sumbang. Eh tamai matu dia tu suka nonroy. Jadi imangnya sumbang-sumbang. Pak Mega tu tu masih bak ustaz maka sikit. Tu lalina nama kau dah sumbang. Motor repelan maka pak jam ikut lalu cilin. Dia tu kakak kue. Tersinggung memang dia je. Watung kak. Tapi ya tu sumbangannya, cara masih dekat, mah tingkat-tingkat, angka tu pasti dekat, burai lasa deh inu letek burai. Makanya kita dahu mardakum bisa dekat burai bila sama nak sebab pasti dekat. Tapi cara mana? Angka pasti dekat. Tandanya tu makanya, karena Allah 50 ribu, tandanya. Karena Allah 1 juta, tandanya tu. Tandanya tu makmurah. Ya kau meki, makanya dahu mardakum bisa dekat burai bila sama nak pasti dekat. Ya kau angkat tangan mana di dotoro, ya naruh tak pakai. Itu bisa menyembuhkan. Tapi tanya tu makna karena Allah tania. Tapi cara ana? Ya lengi tau milau sumbangange goncingun roh dita. Ya lengi makna tabe, pamilau sumbang kada tabe, engka goncingun roh di kuloni talah. Engka tu kurilang. Yo pui di tepo matandre bata-bata ki kada gimana kurang lamana. Tepiro, ade. De, jadi makanya tau pandri teh mulai pimpunu bata-bata, napa si balia ngekupong Allah Ta'ala. Kode pa mulai pimpunu bata-bata, dia penuh mulai. Nah, itu tingkatan pertama itu, tapi marek gino lah. Karena mustas ini tau itu. Yang kedua, aja mustas ini makanya siaga muak beri. Aku nak kantumu mukoti, aja kepejaban no. Alay si lampa, dua lampa, mupatamu kecilin. Aja mitai makanya di siaga. Pengalat tak lama tu rampi makan ni gini dia tak ku malengak dia nak bilangan ngak nak lengak dia tu bilangan yang pada waktu nah, itulah ini. Jadi itu namanya ilmu yang bisa kita dapatkan. Sederhana itu. Cuma gampang-gampang ni ya roh. Cuma mega midi ikat tengi di sirat di sorong dia metam. Nah sama raja lah. Kalau lo tau mas sumba na sele na salipak ke jolok. Sele. Ya itu pas sumba pak diru lu na malaikat. Kemudian ini penting, tapi mega tutu tu karena Allah tanpa nama 1 juta. Apa masih seliu nak semua kelinga baru nak tanpa nama sih dia. Kada ni kena sejak gitu. Jadi ini penting, tapi sadakala setiap subuh paling bagus, Pak.
atau setiap hari Jumat tapi dua unsur, sedekah makanan dan sedekah uang, kemudian kita sholat sunnah dua rakaat kemudian berdoa, insya Allah dikabulkan doa. Tapi itu dua unsur dalam kitab Yanatul Talibin. Ajana di bawang, ajana Andre bawang. Jadi sedekah makanan sekaligus uang disebut sedekah dengan dua unsur. Mega apa tu tahu? Ma Andre minat bereh, dia nak bereh duit. Sebenarnya itu dua. Nah, itu bisa tembus doanya. Asam pejas sunnah kita boleh kita cuma dua rakaat kita boleh. Nah pemilu dong, insya Allah doanya dikabulkan. Atau sedekah subuh, namun dua sabum yang penting subuh. Nah sebab magai pak dongan nama mereka butuhkan. Mereka tahu tu tahu nasai wabere banyak ustaz telur ratu sabu daripada sosok. Sisa nasi ulang. Eden mereka makan jasa mereka pelana. Tapi rogi ki. Nah sebab itu mereka Eden ini lodo aku dia tak sedekah. I makanai mereka tanggal asih di masuk mak pada tuh lodo masih tanggal asih ipes itu nih lodo istirahat sih jolo. Kan begitu makanya usahakan malaikat berdoa setiap hari untuk kita. Ayana tu ampai sedekah subuh. Angka tu tu mappa mappenre dalle kega mula balu. Widi pa balu-balu komak balu ki pangali pamulange kita ambil sebagian dari situ langsung ya sedekah. Ina tiasa mula balu. Itu ampai komak balu itu wena mula balu de tu namelo mak bereng balu-balu nah mesti na balu. Maka dede meka malai sima. Istilahnya ya konali ni tahu kadina 10 sabu nali 2 sabu rupiah nasi dakang na titip pilan soko pengala tak dalle pamulan ina riasa mula balu yo pi dia sang mula balu lai rakko o tai na pe asili la kunru napa makara mari gina sang iya belu belu kuna cia tarala napa kena kena ka apa beli beli belu ku kapo bata bata lalu mite ko sida pina ni nasem mi nasai kami mo nana waru waru ngok tau malah sama na ya tu tapi dia to gaga ko di dia to gaga alhamdulillah pada itu ke mengaku ku itanai kemudian saya wasiatkan ya rosalawa elok nabi ta makan jalan da ibaca kasiratu koto pura masam pajang sampai perlu we si janna lagi maki setiap selesai sholat fardu kita baca 100 kali. Wa di salawat Ibrahimiyah. Wa arsana salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ya miko dalle salawat dalle engke ti baca ke 10 siji ko mangaribe ke 10 siji ko subuh. Mare pa pak guru kan. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Edena tu rumah na pusat na yaitu tahu na pole dalle. Angka tu baca pak makanjak lada pak bu dibaca komelo ilabu matan nasoi sekitar pitu menit melo na labu matan nasoi engkau pasurai baca walaili wasyams kalau sudah bil palak kalau sudah binas emak kedai itu pandite pada waibusie dalek na yaitu dia dapat jadi walaili wasyams kalau sudah bil palak kalau sudah binas yaitu baca yani ko ima pegawai syarat na sebab makura kasih zaman na masigi emino rusu ketupak dongan na ia na pura na masam paja mangaribi pura na masam paja mangaribi siba pura masam paja subuh siba pura masam paja tahajud suri bacai wa subbatu alayya rizq subbatu rahmatin fa antaraja kalbil kasirin minal khubat ia ko ia tu na bacai nang kemudi na te ko tu kampung tetap kana lolo mapat diwat tate ko denilingnya gaga iya pak dongeng ya pak ya ku baca si minggu pak pisaun ya ku rutinkan itu nagan nak si minggu pak pisaun mandari kak mata anak mandari kak mata anak terus terang ya mi ku ngusah dingin maka dai ma mulai merajir-rajir nganwe ya baca nih tapi si minggu mi itu paja nak iya nah sebab si silim itu teh tu saya betul-betul bersyukur pak kemarin dari Batu Licin langsung dikasih umrah gratis saya ndak terima istilahnya pura bang kada terima nih eta pertama aku tu pesantren kenapa saya agak berat sudah ada beberapa itu yang tawarkan bahkan ada yang siapkan untuk suami istri sebelah aja ini doa luar biasa pak bu mandari ka akhir mah kada iya mana nih ini guna pak guru nah pernah itu kak guru tak kum baca mui nak rutin si minggu mi pasti murah sata ternyata betul diseleng kau mak biar kau mak berai pak bisa mindah tu baca ni jadi pu imang pegawai syarae agama tu rusuk guru sikola kasih masanya TPA maga
Iya ro tabaca ro. Mapuncu mitu baca na subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil kasir min akhawat. Iya. Tapi aja na tali ko taniaki imang. Masih sama cucu memang namar. Aja na imang ini. Iya. Iya, imang ini. Ya tahun ka kampo yonroi na desi sa gaga de pagaga jalur ekonomi maka da dega usaha ta. Kita baca ya. Insyaallah. Ilmu yang itu. Kong ka pasikola ya ti baca. Mapunco mi baca na itu barakat kula ku guru itu. Kemudian yang terakhir penutup iya ro nabi ta pak bu maka da ka onak ta kiringan i bere selang ta kiringan tu salawat. Nasaba iya ko salawat ta kiringan i nabi ta tu manasah. Syafaat. Iya ko dari salat takiring yang nabi tanah perhatika langsung yang nabi tanah. Itu karena langsung didengar. Tapi angka tu amalan nampak gurungan nabi tanah termasuk ibadah itu dua ayat terakhir Quran surat At-Taubah kadaja aku. Baca kepitu ku mengeribir, kepitu ku subuh. Setiap sholat pardu baca satu kali. Nye. Apa iya tu koloro ina baca itu we, itu petepel, kanya kita pakna. Iya kosara ina baca itu we, ipalepa ipulepe tenai. Ya ko mangaribi na baca te pitu na lolongan de na mati tu te na dapi subuh ya to tu papalampesung de to patangkalinga kare bomaja de to panakan na kipetan na lino dijanji juga syafaat mako toro ko subuh ya miko isai pura isani baca maka orang itu terhindar dari musuh-musuhnya ung kata majasi pak melo pasolang itu tidak akan sampai tapi baca ke cicemanam ya miko mangaribi si basubuh ni baca ke pitu itulah kedaja aku. Dua ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Ya ku maka daki malam pelak dia rustas dewa pelak. Engka pak doang sama ponco. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arshil azim. Rabbu khalika kulla syair. Rabbullahu samadu lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Itu namanya ismul azam. Kupureru langsung mengilau. Itu juga membuka pintu langit. Tapi kode itu lay. Sayyidul istighfar nah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana 'abduka wa 'abduka wa atika mastata ta'udzu bika min syarri ma sana ta'budu laka bi ni'matika 'alayya wa bulaka bi dzambi wa ghafirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ia napa doang apa terhibelisi gang ke matanya bengkak kata Nabi. Sebab maka dipung Allah Ta'ala ya kona baca umatmu Muhammad cicang ya jamin kita masuk surga. Kona baca kosui namati tu se ya jaminanna. Ya ko wani na baca Muhammad namati tu wani ya jaminan. Itu pung Allah Ta'ala jamin. Ko demo pata apa la yero ali kami nama poncoe. Allahumma ajirna minanna. Kita baca ke telu atau ke pitu. Maka dia nabi teku membaca ye. Naraka tutu pintunna supaya dia mutama. Ya aku maka daki. Boi maripa pati baca. Ina atena na palik tapala. Tapala mu ina atena. Pasang dia tapala imati bawah ni. Baca ina atena. Cintailah surah ini. Karena nabi akan memberikan syafaat. Kalau dia bilang. Itu janji Nabi. Siapa yang cinta pada surah Al-Kausar, maka dia mendapatkan syafaat. Itu kunci Pak Bu. Nalamu dia cintai na'atai na'kini surah Al-Baqarah sila daki mata apalah. Saya kira, ia nak pengolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi nampak barakah Ibu Allah Ta'ala. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiran. Sekaligus permohonan maaf kepada Pak Haji karena jadwal yang semulanya itu berubah. Karena ini saja malam saya harus ke Makassar karena besok pagi-pagi pesawat ke Balikpapan. Jadi saya mohon didoakan tetap istiqomah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan amalan-amalan yang saya ajarkan itu yang diambil di YouTube itu sebenarnya saya sudah ijazahkan secara am. Makanya sebelum ceramah itu pasti saya kirim Fatihah hanya untuk mengijazahkan secara umum. Jadi tidak usah diminta, langsung saja diamalkan. Apalagi tapi saya itu tidak punya tim YouTuber yang kasih begitu hanya jamaah. Saya itu tidak ada tim. Akun-akun seperti itu saya tidak punya. Makanya kalau yang mengikuti cara merekam itu jamaah aja itu yang merekam. Saya tidak pernah tahu ada begini dan tidak. Saya itu kalau mau, makanya kalau kita buka ceramah itu banyak. Ada yang dari Wajo, ada yang dari Makassar, ada yang dari Parepare. Karena memang saya tidak punya tim. Saya tidak mau. Makanya kalau jarang itu selalu sendiri. Pak pesan guru tak kelisiden ring. Ya kunoli kota yang ceramah nak jadi dirimu nak joka. Ya ku pacu, ku tahu tak telu tau mau pacu. Telu yang koso kici di lima ceramah. Itu pesan guru tak. Iya, itu tuh nana guru tak telu nana saya yang koso kiko nama ceramah. Ku di masjid ini nak pakai tek tadi nana ya tinggal ku tu tadi nato kasih sir. Iku mana tu pertanggung jawabkan iman. Itu pesan guru. Yang kedua, iku bawa barangmu aja nanti bawa. Pak ya ku tahu barangku bawa ku barangmu tu ku sudah susah tawadu.
Tapi aku ikut wicang sendiri baramu kau akan lebih mengetahuan. Ya kau tahu yang makar aku baramu itu lima perintah menurut batu najid. Iya. Jadi itu pesannya. Rasulullah itu selalu membawa barangnya. Yang ketiga, jalalu mak bicara ampal kumi kalau mak dawa. Ya kau ketahu bicara ampal lo jaman ujok. Itu pesan guru. Karena kau pasti menjual murah ya tayat Allah. Jadi tiap aku enggak tahu makna saya kok edeno juga tuh sabaran. Padahal aku makna jemput ki kada ya jadi mau jemput kada edeno loh. Itu saya harus jalan sendiri. Iya. Jadi itu pintu tuh wasiat negoro. Jadi kita tidak pernah mengurus hal-hal seperti itu. Maka di guru teko dia mulai-mulai rupa jeba di mana wah. Itu sana on rowano sikolai mapak guru. Jadi memang hal ini pekerjaan amat berat. Jadi mohon didoakan mudah-mudahan tetap istiqomah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.